Shalom, selamat pagi. Haleluya, good morning. Apa kabar? Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita sekalian. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabar di sana ya? Hari Minggu ini gimana? Mantap. Sudah siap-siap untuk pergi on-site ke gereja? Atau masih PPKM di sana? Oh iya, datanglah ke gereja sambil memperhatikan tentu prokes atau protokol kesehatan, memakai masker sebelum masuk nanti di gedung gereja, cuci tangan dengan bagus pakai sabun, dan kemudian naik. Nah, khusus pada anggota jemaat yang akan datang on-site beribadah, saya sampaikan bahwa gereja kita ada dua kali ibadah pada hari ini dan akan tayang langsung lewat Facebook dan juga YouTube bagi khusus jemaat yang usia lanjut yang agak sulit untuk datang ke gedung gereja dan juga bagi yang ada komorbidnya, silakan ikuti ibadah nanti di rumah masing-masing. Karena kita percaya di mana dua tiga orang berhimpun dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ada di sana. Puji Tuhan ya. Bagi yang berulang tahun pada hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 19 bulan 9 2001. Saya mengucapkan selamat ulang tahun, umur panjang, diberkati. Biar pada kesempatan ulang tahun hari ini merupakan momentum atau hari atau saat spesial di mana semua kita turnaround ya. Apa itu turnaround? Berbalik arah. Dari kesulitan menjadi berkat, dari air mata menjadi mata air, dari sakit sembuh, dari susah senang. Karena saya sangat yakin Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk membuat kita berbalik dari kuasa dosa kepada kebenaran. Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Iya, saya baca firman Tuhan dulu ya. Sebagai lanjutan dari pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 118 ya kemarin. Karena kemarin saya hanya membaca Mazmur 118 ayat 1 sampai 14. Sekarang kita lanjut ya. Baik, baik, baik. Oh Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami baca pada hari ini adalah firman yang datang dari Engkau sendiri. Dan ketika kami membaca firman Tuhan pada hari ini, firman Tuhan ini akan membuka pikiran kami, dan kami akan terus bersuka cita di dalam Engkau pada hari-hari terakhir ini. Mazmur pasalnya yang ke-118. Saya buka kacamata dulu ya. Ya. Glory haleluya. Mazmur 118 ayat yang ke-15 sampai ayat ke-29. Firman Tuhan katakan di sana, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Haleluya. Ada sorak-sorai di kemah-kemah orang benar. Dan saya berharap saudara adalah orang benar itu. Amin. Dan kalau kita benar, di sana dikatakan, karena di sana tangan Tuhan melakukan keperkasaan. Maaf. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Haleluya. Aku tidak akan mati, tetapi hidup
dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhan Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Allahku, engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ha, puji Tuhan. Dari pembacaan Mazmur ini selalu kita mendapat sesuatu yang hebat-hebat dari Tuhan. Mazmur pasal 118 itu dimulai dengan bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, sebab ia baik selamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ya. Bersyukur, mengucap terima kasihlah kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-29 ditekankan lagi tadi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan itu bukan hanya hari ini, tapi kasih setia Tuhan itu besok, lusa, minggu depan, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mengapa kita bersyukur pada hari ini kepada Tuhan? Yang pertama, kita bersyukur dan gembira, bersuka cita, bersorak-sorai hari ini. Alkitab berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Oh, haleluya. Mana gitarku? Aku mau nyanyi dulu ya. Amin, amin. Wah, ini kita nyanyi dulu hari ini. Hari ini, mari kita bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini, oh hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini, oh hari ini harinya Tuhan. Memuji Tuhan.
Tuhan selalu. Mari kita puji Dia, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia, puji, puji. Mari kita puji Dia, puji, puji. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, 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 pujilah Tuhan. Haleluya. Puji, 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 pujilah Tuhan. Hari ini, hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Ayo, jadi hari ini hari apa? Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Dan secara khusus pada hari ini memang hari Minggu, hari Ahad, Domingo, harinya Tuhan. Dan ketika kita mendengar hari Minggu, ayo kita memuji-muji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Nah, saya mau baca dulu dari Alkitab ini. Kasih Tuhan itu apa pada kita? Ayat yang ke-15 di sana dikatakan apa? Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Dalam ayat 16 juga dikatakan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Oh, luar biasa. Itu yang Tuhan lakukan dalam kita. Karena itu angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan pasti ulurkan tangannya kepada kita. Ayo jangan jadi lemah. Katakan pada Tuhan, ini tanganku, angkat aku Tuhan, angkat tanganku ini. Minta tangan Tuhan mengangkat kita. Amin. Apalagi yang harus kita syukuri? Aku tidak akan mati. Oh, haleluya. Tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi, kenapa kita belum mati? Ayo, kenapa kita belum mati? Padahal, kamu kan sudah berapa kali mau mati kan? Sudah berapa kali, nafas sudah di sini. Sudah di sini nafasnya. Tinggal menutup mata. Tapi kenapa masih hidup? Kenapa masih hidup? Ingat, kita hidup sampai pada hari ini untuk bercerita. Tell your story. Ceritakan kisahmu, ceritakan ceritamu. Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Karena satu saat atau beberapa saat bisa saja Tuhan seperti menghajar kita ya. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bagaimana cara Tuhan mengajar kita? Ya, kadangkala diizinkannya penyakit datang, diizinkannya guru-guru kita mengajar kita, diizinkannya juga masalah itu datang. Diizinkannya juga bahkan teman-teman kita untuk menggosok kita supaya kita lebih baik lagi, lebih indah, lebih manis. Diperbaiki Tuhan hidup kita. Tuhan kadang menghajar kita.
Dan kalau kita hari ini sudah sembuh karena kita menyadari, Tuhan terima kasih Engkau sudah menghajar aku sakit, aku bersyukur. Aku menghadapi masalah, aku bersyukur. Semuanya itu mendatangkan kebaikan. Haleluya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur. Jadi di dalam masalah ada kebenaran. Di dalam kesulitan ada kebenaran. Di dalam sakit penyakit ada kebenaran. Karena itu enggak usah bersungut-sungut ya. Jangan bersungut-sungut. Tetaplah bersyukur. Ayat 21. Oh, hal itu terjadi dari pihak Tuhan supaya kita terus melihat keajaiban-keajaiban di mata Tuhan. Haleluya. Tetaplah bersyukur. Apa lawan bersyukur ya? Bersyukur itu lawannya adalah bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut. Kadangkala kita kalau lihat keindahannya kita bersungut-sungut. Wah, ini kaktus ini durinya ya. Ini bunga ini, bunga ros ini ada duri. Oh, ini kita mau ambil buah andaliman ini kok banyak durinya. Jangan lihat durinya. Duri kan kita bisa sisihkan, kita bisa atasi. Lihat ada bunga yang indah. Lihat ada sesuatu yang kita akan petik dari pohon yang berduri itu. Ada sesuatu yang kita akan nikmati. Karena itu kita bersyukur. Syukur Tuhan kalau ada duri pada pohon kaktus. Tetapi juga Engkau sediakan keindahan di sana. Ada bunga. Demikian juga dalam hidup kita. Kita enggak usah bersungut-sungut. Segala sesuatu Tuhan izinkan agar kita menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan ayat yang ke-26, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat 27, Tuhan Allah, dia menerangi kita. Berikanlah korban-korban pada dia. Haleluya. Karena itu teman-teman dan semua jemaat, hari ini ingat hari ini harinya Tuhan. Ayo kita berbalik dari segala kesusahan-kesusahan kita dan berkata, kenapa ini terjadi seperti ini? Ya, ada cara Tuhan untuk kita berbalik ya. Ada cara Tuhan untuk kita berbalik. Ya. Kemarin saya dan teman pergi ke sebuah tempat. Dan kami memasuk ke satu tempat lain, tapi ada kebakaran itu di tebing, ada kebakaran. Jadi kami polisi mengarahkan, ayo harus dari sana. Jadi kita harus rela berbalik arah, kita nggak terobos situasi itu. Bagi saya itu sebuah gambaran bahwa satu saat ada saja masalah di depan kita. Kita perlu belajar minta hikmah dari Tuhan. Jangan-jangan itu cara Tuhan untuk kita berbalik. Kembali mengoreksi diri kita. Dan kita datang pada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mengasihi kita. So hari Minggu ini jadikan menjadi, ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersyukur. Kalau ada masalah, jadikan itu sebagai kesempatan untuk kita berbalik arah dan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Oh, haleluya. Tuhan memberkati kita semua, semua jemaat dan teman-teman. Diberkatilah kita dimanapun kita berada. Haleluya. Doa saya menyertai semuanya. Bapa di sorga, hamba berdoa buat semua teman-teman yang mendengarkan secara langsung siaran pada saat ini di mana hambamu menyampaikan firman-Mu, terang kehidupan, kebenaran yang menuntun kami. Supaya kami kuat di dalam Engkau. Supaya kami selamat karena Engkau. Dan kami bergembira karena Engkau. Oh, haleluya. Tuhan memberkati semua kawan-kawanku ini. Jamah mereka Tuhan. Kalau ada masalah, tunjukkanlah kebenaran-Mu ada di sana.
karena Engkau punya rencana yang sangat baik dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan temanku. Terima sukacita, haleluya. Terima kebahagiaan. Terima, terima. Hidupmu tidak akan sama lagi. Tidak seperti pada hari kemarin, tidak lagi seperti hari ini. Lihat, hari ini ada tangan Tuhan, ada pintu yang terbuka bagimu. Diberkatilah engkau, nikmati kasih karunia Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku memberi kata-kata firman kepada semua anak-anakmu ini pada hari ini, bahwa bersama dengan Tuhan, kami akan melihat keindahan, keindahan dengan Tuhan. Dan kami akan terus bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk semua pencobaan-pencobaan yang kau inginkan ada dalam kami, menimpa hidup kami. Tapi kami percaya, di balik semua pencobaan itu, ada maksud-maksud Tuhan yang ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, teman-teman dan jemaat yang dicintai Tuhan. Pada hari Minggu ini, Tuhan akan nyatakan kuasanya pada kita. Tetap setia sama Tuhan, tetap dekat sama Tuhan. Jangan karena masalah kecil lalu mundur dari Tuhan. Jangan seperti itu. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya, kiranya pada hari ini ada berkat-berkat besar yang Tuhan nyatakan pada seluruh jemaat. Dan saya, hamba Tuhan, selalu menyatakan kepadamu, kenapa saya lakukan semuanya ini? Karena I love you, aku mengasihimu dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, shalom, selamat hari Minggu. Have a good Sunday. God bless you. Amen. Amen, 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 amen.